You are gonna stay here forever. Aduh. Wait, what? Apa? Kami tak nak duduk sini. Lepaskan kami. Now it's time to face your consequences for coming here. Ah. Alamak, kena terima. Ah! Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni intro kita tak boleh macam happy-happy sangat kan, sebab korang tengok suasana dia, seram-seram sejuk je geng. Untuk hari ni kita orang akan bermain game The Tall Man. So untuk hari ni kita orang semua ada berempat. Mari kita kenalkan seorang-seorang. Kat sebelah saya ni kita ada Akif Iskandar. Okay, dekat sebelah kiri pula kita ada Horangi. Dan di yang hujung sekali kita ada Gamers. Boleh tak kita menghadapi game yang seram ni dengan baik? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, tengok video ni sampai habis. Okay, subscribe lah, jangan lupa subscribe, betul tak? Subscribe dan like. Okay, jom. Okay, jom. Alright. Masuk. Let's go. Alright. Okay, ada-ada apa-apa doa ke sebelum kita masuk ni? Risau ni. Apapun, kita dah masuk sekarang ke dalam game kepala orang tinggi, lelaki tertinggi ni. Tapi kalau kata hantu orang tinggi ni, orang panggil hantu galah lah kat Malaysia, betul lah? Galah. Kalau di barat panggil Slenderman, apapun ni dia. Grandma, I'm bored. Can you tell me a scary myth? Sure, honey, boleh. Yeah, nenek ni nak ceritakan sesuatu eh. Okay, itulah. So there is a man called the Tall Man. Dia ceritakan ada lelaki tinggi yang tinggal dekat dalam hutan. Hutan namanya Redwood. He live with his sick mother. However, his mother die from cancer after a few weeks. Jadi dia tinggal dengan mak dia dekat dalam hutan, tapi mak dia meninggal selepas beberapa minggu. After his mother's death, he become insane. He haunts the people that visit the forest. Dia selepas mak dia mati, dia jadi macam tak betul sikit. Stop, kita suruh henti. I'm sorry dear, I did not know. Kita takutlah dengar cerita nenek kita ni kan. Macam mana guys, seram ke tak seram guys? Seram sedih. Dah basah, tiap dah basah. Dah basah nak pergi mantu ni. Setahun kemudian lah Okay, daripada the selepas man kita ni. Kemana ni? Cerah ya. tadi gelap kan, sekarang cerah. Macam tapi macam mana ni? Nampak macam tinggi tempat ni. First person. First person. Okay, shift to sprint. Okay, ini control. Mesti confirm kena kejar. Confirm punya. Apa pun tadi dia dah bagi tahu objektif kita kena get to the car. Maksudnya kena cari kereta kita. Kat mana kita parking kereta tadi? Kini ke kereta kita? Masuk. Kereta lama. Kereta lama. Sengit ni apa hal orang ni? Sampai naik divider ni lain macam tu. Okey, apa pun jom. Gelap balik ni. Tadi kiranya kita konvoi ke hutan. Macam mana nak buka flashlight? Satu. Tekan satu. Bersinar lah. Orang dah ambil torchlight orang. Mana torchlight ni? Ambil torchlight dulu. Boleh tekan satu. Cantik. Okey, jom. Sekarang ni orang bawa kereta pergi mana ni orang? Kenapa kita tengah jalan? Kan tadi kita dengar cerita nenek tu. Lepas tu korang kata nak buat paranormal. Korang nak buat apa paranormal punya team? Idea siapa tu? Teruklah. Apapun, kita teruskan dia. Orang yang rasa kita kena ikut jalan ni kot. Yang terus bagi tahu apa tu? Ada sebuah kereta kat sini. Terbiar kot. Okay. Apapun, jom kita mari ke depan. Nak siasat dulu kereta tu? Ke tak dia? Tak ada apa-apa, boleh tekan. Okay, jom. Setakat ni di depan orang ni tak ada apa-apa. Di belakang okay? Takkan yang tak kena kejar
Inilah dia. Apa ni, nenek tu cerita yang hutan yang lelaki tinggi tu dia jadi tak betul selepas kematian ibu dia tu, sebab kanser. Kita nak siasat sama ada cerita nenek tu betul ataupun dongeng. Korang rasa dongeng ke betul? Orang rasa dongeng lah. Mana ada lain no idea kan, dia kata dongeng kan tiba-tiba keluar. Lari yelah. Eh tapi betul, kita ni dekat hutan tak boleh dongeng lah. Alright. Lagi satu, kita dekat tempat-tempat macam ni tak boleh cakap besar kan. Betul. Kita kena jaga bahasa adab. Ada adab kan. Okay. Kita pun sekarang ni masih tak ada apa-apa. Dalam betul hutan dia. Itulah tu, pokok pun ada laluan dia. Itulah tu. Dengan kabusnya lagi kan. Betul. Itulah tu. Tapi kan orang lagi rasa macam tak sedar hati pula kan depan-depan tu. Macam ni orang. Okay. Kita yang belakang. Sini ada dua jalan pula. Kanan dan kiri. Jalan pula. Kena pilih pula. Macam biasa orang. Lat tali lat orang. Okay. Lat tali taplum. Tapi macam kita. Kita tak nampak tangan siapa buat tamluh mana belakang ni. Alamai. Apa kata kita tanya Akif? Akif katakan arah mana? Kanan kiri. Kanan kiri. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey jom. Macam tu eh. Kanan. Kita dah bacalah. Ini macam kita. Ustaz kita. Apa-apa hal kita pergi dia. Okey. Di situ Ustaz Akif dia lead daripada Hora terus Hora ke belakang. Akif. Depan tu ada macam satu cabin ni warna putih, panggil cabin. Iyalah. Alright, Akif cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kini buat dengan hutan ni? Berdarah eh. Ha mana? Okey. Ui. Assalamualaikum. Dah rasa apa pula ni? Okay. Ui, rumah dia. Mabuk, dah lama. Habis gantai dong. Mabuk. Ni ada orang muka orang ni. Muka apa ni? Rasanya malam ni ini kita boleh tumpang tidur dulu ni. Okey, ada satu pintu lagi. Okey, semua dah bersedia nak buka? Okey. Boleh. Okey. Jambat. Ada kunci. Sabar. Ada kunci. Ada kunci. Ada kunci. Ada kunci. Ambil. Okey, ambil kunci ya. Screenshot badan. Okey, sudah. Ni kunci apa nama dia ni? Tak ada eh. Tak bagi tahu apa. Orang ni tak pasti ni kunci apa. Jap tengok lagi sekali. Dekat sini dia tulis gate key. Kunci pagar. Gate key. Kunci pagar. Sakit perut ah. Allah. Siapa sih? Aduh. Nak kena teman ke? Nak kena teman ke? Tak apa. Nanti seorang-seorang kan. Okay, rasa kita keluar balik. Kunci ni kita pergi mana ni? Orang rasa kita nanti dekat lorong lagi satu lagi tu. Okay, jom. Ada hikmah juga kita lalu belah kanan dulu. Kalau tak kena pusing balik. Nanti nak ulang balik banyak kali. Betul. Leceh lah. Nasib baiklah Akif ustaz kita ni. Dah kita baca bismillah tadi. Betul lah tu. Mantap. Okay, mana? Belah kiri pula kan? Belah kiri pula. Elok sini pula. Okay, orangnya ada nampak macam satu bangunan tinggi di bahagian kiri ni. Kalau korang nampak lah. Benda ni. Menara ke? Ui. Tak tahulah. Inilah pagarnya. Is that a castle? Istana. Istana. Wow. Besar. Bukan dongeng lah ni. Bukan dongeng lah nampak gayanya. Kita buka dulu. Dah terbuka dah. Okay, cun. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Panjang ni rumput dia ni. Kita nak masuk ke sini. Ada loceng tak? Ada loceng tak? Okay, bersedia semua? Bersedia eh? Okay. Ready. Okay, orang buka Assalamualaikum. Jangan ada screenshot. Jangan ada jump scare. Alright. Kita dah masuk ni. Sekarang. Lampu. Besar di rumah dia ni. Itulah pasal. Besar orang Melaka tu. Besar. Dekat tangga tu. Dekat tangga. Dia blur. Tapi dia tulis sebelah sana. Depan dinding lah guys.
Dia kata dia kata jam, dia kata dah lambat dah ni nak tidur. Punya saat jam dia. Tadi baca dia boleh pusing. Lidah dia menjeli. Eh, lalat masuk. No, no, no. It can't be that meat was my grandma. Eh, itu nenek kita. But what does she have to do with this place? I need to find out. Eh, kenapa nenek kita dekat sini? Rapat-rapat sikit, rapat-rapat sikit. Tapi okay, sekarang ni kita kena kata apa, nak siasat lah. Kenapa nenek kat sini? Lain macam nenek kita ni. Mengguruk bukan? Lilin. Oh, saya tak sangat iman ni. Ingatkan buang puyuh. Dia pening. Ush, tinggi je. Tak sampai. Nenek kita tinggi. Kita kan kanak-kanak lagi. Oh, betul lah. Berpesan game tak boleh lompat dia. Game tak boleh lompat. Dia boleh lari dengan crouch. Adalah tu kita kena gejok gini. Ya Allah. Okay, orang ni cuba meninjau di sini dulu. Sebelum kita naik takut ada apa-apa yang kita kena grab ke apa kan. Okay, sekarang ni tak ada apa-apa. Eh, banyak lah kerusrodar kat sini. Orang rasa ini macam tempat orang, rumah orang tua-tua. Ha, kan? Ha, macam rasa. Banyak, banyak sangat kerusi roda ni. Betul? Tak comel. Tak comel. Okay, kat meja ni tak ada apa-apa. Okay. Rasanya kita jalan kita ke atas je lah. Eh, Assalamualaikum! Oi, Hakim! Ni, ni, ni. Baru, Hakim. Ada pintu dekat bawah ni. Oh, ada pintu. Pintu. Ada pintu. Basement? Boleh masuk tak? Cuba, cuba Iman tekan. Oh, tak boleh. Dia kata kena ada basement key. Kita ada basement key pula nak kena cari. Yes, kena cari basement key pula. Assalamualaikum. Oi, laju dah Harum. Sabar. Assalamualaikum. Okay, setakat ni tak apa-apa ada bu... Oh, tak ada apa-apa. Okay, hati-hati semua eh. Okay. Awas. Okay, rasanya memang kita kena cari basement key lah. Sebab tempat ni dah tak ada apa-apa bilik kat atas ni. Yes. Oh, ada satu lagi bilik kat sini. Ada satu bilik. Mana. Sini, sini. Kita follow orang ni ya. Boleh orang ni buka bersedia? Boleh. Teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada jump scare. Ini tanda mesti ada jump scare. Besar je tandas dia. Ui, besar. Besar je. Ah, guys, basement key ada dekat sini. Let's go. Okey, cantik. Alright. Dia satu. Okey. Oi. Kenapa? Oh, Allah. Eh, dah lega dah. Apa belum? Ingo ni kita keluar. Ada cleaner. Okey. Sebelah sini ada item. Tak ada. TV rosak. Tak ada. Ada piano. Lama. Piano. Pun tak boleh main. Okeylah, tak boleh main. Jalan kita ke bawah lah. Ke basement lah. Basement itu sajalah. Straight forward je lah. Lompat terus. Okey, cantik. Okey, kat sini. Rasanya salah seorang je. Salah seorang je buka. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap sudah. Oi, gelap betul kat basement. Gelap mana ni? Kat sini. Besarnya basement ni. Betul, memang besar. Basement ni kan? Istana kan? Ish, orang ni nampak dia macam ada something. Bukan, dia macam maze. Standard lah, game horror dalam Roblox mesti ada maze. Ini confirm kena kejar. Confirm. Ah, bukan, dia confirm kena kejar. Confirm punya. Mental. Okay, ini macam saluran pipe dekat sini. Boleh tekan tak tali eh, yang ni? Tak ada apa-apa. Okay. Eh, tapi dia bukan maze juga, jalan straight. Find your way out. Itulah ada game sangat tadi. Kita dah kat atas, kita nak turun bawah juga. Itulah pasal. Laki tinggi. Laki tinggi. Comel. Bunyi dia tak comel. Eh, tapi tinggi ya. Tengok lagi muka dia ki ni. Oi, ada tak tengok dah. Ada tergerak eh. Orang ni tak sempat tengok tapi tinggi lah. Wow, dia dah. Wow. Mana ni? Okey. Eh, tapi kan dia lebih kurang ni. Dia macam patung orang? Je tau. Dia macam patung bukan manusia. Ya. Iya ke?
Okey, dia pun. Okey. Okey, okay, dia gerak sana, dia gerak sana. Okey. Jom 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 jom. Jom. Oh, okay, Akif ada, Akif ada. Akif semua ada. Okey. Rapat-rapat semua. Dia jauh. Oh, tak. Patah balik, patah balik. Tak aman. Datang sini tak? Oh, dia datang. Dia datang. Macam mana nak? Ima rasa kan? Okey, orang lagi. Kita kena lepas dia pesan. Macam mana? Okey, orang dulu, orang dulu. Okay, orangnya macam sebagai idea lah. Sebab kat space ni kan besar. Kalau dia datang sini, kita pergi arah yang maksudnya, contoh dia ke kanan, kita ke kiri. Kita terus lari. Macam mustahil. Sebab kalau kat ruang sana tu sempit sikit. Ya, faham. Okay. Oh, maknanya kita akan ada aksi kejar-mengejar lah ni. Bukanlah iman anda. Dia kena tangga. Hilang lagi. Radap lah sekali ni. Okay. Cengkerik dia ada ke? Berani. Ada dekat lapan sekali. Okey. Ada pintu. Ada pintu. Kita masuk dulu, Ah! Tak. Lari. Kena kena. Okay, aduh, laju. Tak tipu weh. Oh, tak. Okay, jom. Dapat kunci anon key. Uy, anon key? Ada kunci ke? Alright, tak apa. Kita masuk dulu. Okay, jom. Okay, jom. Masuk. Okay. Finally. Oh. Mana kunci lagi? Okay, ni kunci. Anon key. Okay, anon key. Tofai mana rasa tak jumpa lagi pintu kan? Tak mungkin kat depan kot. Dia kat depan tu. Dia sangatlah tidak bagus. Yang ni boleh ambil tak boleh? Tak boleh ambil. Tak boleh apa-apa. So yang ni nampak macam tempat apa ni orang rasa ni? Orang ni tak pasti. Rasa dia boleh gerak. Apa? Rasa dia boleh gerak. Oh, dia pergi belah sana kan? Dia pergi belah sana. Okey, jom. Lari. Okey, ada satu pintu lagi. Ni mesti kena lock. Kunci. Okey, sorang. Bismillah. Eh. Okey dah. Okey, mantap. Apa ni benda pula ni? Apa ni? Lama. Tutup pintu dulu. Tutup pintu dulu. Ini macam gua je. Yes, ini gua. Gua. Jap. Merah pula. What is this place? Uy, kena cari jalan keluar. Macam orang. Busuk dalam ni, busuk. Busuk. Apa? Tu mayat tergantung tu. Ini mayat. Ini mayat lah. Oh, jangan ada jump scare, Ada lalat banyak. Banyak weh mayat dekat sini. Okey, ramai dah mati. Jangan lalu dekat mayat tu. Okey, kita jangan sentuh. Sama sini. Ada tutup mata ni. Busuk. Ada tutup mata ni. Lari dulu. Lari dulu. Tangkap kau. Lepas. Okey, belok. Okey, cantik. Kejap. Ada orang tepi tu. Mana? Depan ada apa? Bukan. Ni. Ni pek pasir. Simen. Dia macam tempat simen ah. Ada tangga kan? Kat atas ni. Ada tangga ni. Orang macam biasa. Gerak lu. Kejap. Waalaikumsalam. Akulah hebat gila. Lari lu. Let's go, Mak Buncit. Dia kejar. Tapi dia tak kejar, guys. Dia tak kejar. Belakang. Okay, belakang tak ada. Okay. Dia muncul. Get out. Okay. Okay, ini kita keluar. Boleh masuk lah. Dah keluar. Alright. Basah ketiak ni. Wah. Oi, aduh, apa ni dekat mana ni? Apa benda pula? Gelap lagi, guys. Okay, ni macam tempat tadi, cuma banyak tiang eh. Rasa banyak ada benda samping ni. Sini. Mungkin tak dekat sebelah belakang ni ada apa-apa tak? Tak ada eh? Tu, kita cuba tengok. Kot lah ada kunci ke? Oh, macam ada benda kat belakang ni. Mana? Oh, tak ada benda. Tak ada. Eh, siapalah arkitek yang membina bangunan sebegini? Ini gitu. Aduh. What have I put myself into? Itulah. Siapa punya plan ni? Nak buat paranormal ni. Okey. Ini saja jalan kot. Rasa tak ada apa-apa kot. Ada apa-apa guys? Tak ada. Tak ada. Okey guys. Dekat sini ada macam pokok-pokok eh. Ish, ada air eh. Ada air. Dalam. Tak, paras lutut. Ui, dalam. Ui. Dalam. Dalam. Surah sini. Imantra. Eh, betul lah. Dia macam ada masa. Dia macam ada masa. Oi. Cengkerik. Kawan kita lemah. Rasanya kita kena pecut kot. Rasanya lah.
Terus sprint ni eh? Terus sprint. Mungkin Goku ada tong gas tu. Tak apa. Okey. Aki ada Aki eh? Go, let's go. Kita try lah. Okey, 3. 3. 2. 2. 1. Go, go, go. Pecah. Cepat. Dah mati ni. Boleh. Sempat. Kenapa? Oi, Allah. Lemas. Tadi ada benda kat depan tu. Dah lemas guys. Ada hal lemas. Okey. Cepat dah. Kami tunggu ni. Kami ada di sini. Okey, Horan dengan Akif okey setakat ni. Horan dengan Akif okey. Cepat. Go pada Teddy, okay, jom. Betul lah main game ni tak kena menang. Hei. Buat hal. Ada satu lagi pintu ya kat depan ni. Guys. Okey, orang buka orang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada laluan lagi. Cek atas apa? Betul lah. Pintu atau pintu? Yang ni buka lah. Iman buka. Iman buka. Dekat belakang sikit. Confirm macam sikit. Ui, macam tak sedar hati je guys. Dia kejar siapa? Dia tak ada. Find the key to open the exit door and escape. Ini je. Okay. Cuba tengok gambar tu. Mana? Belakang. Gambar. Kejap. Itulah hantu yang depan. Tu. Dia tengah joget-joget tu. Nampak. Okay, lari dah. Ikut tepi kot dia masih. Ada kunci tak? Ada kunci? Yang ni barang pecah. Tak ada apa-apa dekat sini. Okay. Okay, apa? Okay, tak apa, relax. Dia just main kawasan tu je orang yang perhatikan. Menampak. Ui, yang ni nenek. Okay. Orang mana orang? Okay, orang kat belakang. Ikut tepi-tepi je orang yang cari sekarang. Alright. Okay, ada satu bilik lagi guys sini. Oh, yo, ni pintu apa ni? Okay, orang masuk orang. Cuba buka. Eh, korang mana? Ni. Yang ni dapur eh? Oh, dapur. So, maybe ni safe zone kita ke? Tak. Are you sure safe zone? Jaga pintu ni. Orang ni boleh tutup pintu. Boleh tutup pintu. Ada kod. Ada kod. Apa? Tapi kita letak kod dekat dalam ni. Maybe dekat sini kena cari kod. Mungkin ada empat. Empat nombor lah kita kena cari sekarang ni. Empat nombor ya. Kira-kira sini kita kena berpecah lah kod. Iman harap dia punya kod tu jumpa sekali lah. Tak ada jumpa asing. Susah nak jumpa satu. Betul. Rasanya macam asing. Empat besar ni. Kita ikut tepi-tepi dulu. Orang. Okay, jom. Ada. Cengkerik terlepas satu pintu lagi. Ada satu pintu. Ada pintu lah. Ni lah exit door dia. Ini jalan keluar kita. Ni exit door. Okay. Bunyi dah dekat sini. Ada bunyi. Iman tak nampak apa-apa lagi. Yang ni toilet. Dalam zaman ni dia berdekatan. Dia memang berdekatan. Tutup pintu kau masuk. Tak nampak. Dia buta kau. Dia menampak dia. Dia masuk. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Dia masuk. Okey, jom. Lari sikit. Ada pintu. Cuba try. Cuba try. Ada buka. Dia kat belakang kita. Tutup. Alamak. Tutup. Tutup. Allah. Cekrik kena. Mana mati. Dia kena tiga aku seorang. La ilaha illallah. Dekat sini ada something ke? Cuba perhatikan. Bilik lah. Laju tu. Almari boleh buka? Aduh. Ada jumpa kod. Okay. Ada buka pintu jap. Ada ambil kod. Ada. Apa kod dia tadi? 5835. 5835. Kod dia dekat TV tu. Tak tahu betul ke tak. TV. Aku dah jerit-jerit ni. 5835. Okay. Ada try. Ada try. 5835. Betul. Jangan. Dia dekat Iman guys. Akim! Iman diam. Iman tak kacau. Wih, betul-betul depan Iman guys. Orang. Ni orang ni guys ni. Kan sebelah sana.
Macam mana nak hari ni? Okey, ada dapat key. Terbaik, ada. Ada, hati-hati. Dia datang situ, ada. Hati-hati. Wah, indah. Distract. Kunci ada lagi tak? Ada. Ada lagi. Ada lagi. Jadi kat mana? Dekat mana? Tak nampak. Dia betul-betul kat depan ada. Dia dalam bilik. Dia dalam bilik. Akif, buka pintu Akif. Dia dalam dapur ni. Buka. Kecoh, ya Allah. Ibu nampak ada tutup lampu duduk. Okay, dia dekat pintu. Lari selalu. Kena pula. Masa pintu, ya Allah. Aduh. Okay, dia pergi sana. Mana hantu tu? Mana jalan keluar? Dia pergi belah kanan. Boleh masuk, cepat. Boleh masuk. Jom. Okay, dapat. Go. Aduh. You are gonna stay here forever. Aduh. Wait, what? Apa? Kami tak nak duduk sini. Lepaskan kami. Now it's time to face your consequences for coming here. Alamak. Kena terima. Ha guys, sampai di situ je geng. Chapter 1. Tapi yang kita orang pelik, kita apalah, kita tanya Hora. Hora, kenapa nenek tu Hora ada dalam rumah castle tu Hora? Ha. Sebenarnya tadi pun dia tak bagi tahu. Maksudnya dia bersambung di chapter 2 lah ni. Sebab tadi orang yang berbeza dekat map yang sebelum kita nak keluar tu orang yang lain. Nenek kita pakai baju hijau, yang tadi baju macam silver. Itu memang tak tahulah. Ha. Betul juga kan. Tanya pula pendapat Game On dan juga Akif. Macam mana tu Game On? Lepas apa yang saya tahulah kan. Saya tak tahulah. Hai. Gitu pula eh. Lain macam tu. Teori. Waktu awal-awal game tadi kan, kenapa nenek tu mata dia warna putih? Hai. Persoalkan mata dia pula. Lain kau orang ni dah jauh topik ni. Macam-macam sangat. Jauh sangat. Aduh. Hai, tapi tak apalah geng. Kita jumpa lagi ke chapter 2 untuk game The Tall Man. Okay. So kalau korang yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa juga untuk check it out channel Horangi 99, channel Adaha iaitu Cengkerik, channel Game Ons lah, dan Akif iaitu Akif Iskandar. Yep, kita jumpa lagi ke next video collab kita orang guys. Bye bye semua. Bye.